Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sofonus Tony, salah seorang peneliti FMIPA ITB dan Pusat Penelitian Energi Baru Terbarukan ITB. Ini adalah foto saya bersama rekan-rekan saya kimia angkatan 2007 ITB. Momen awal kami memasuki dunia kimia. Ini juga menjadi pintu masuk bagi saya hingga akhirnya saya menyukai kimia dan saat ini menjadi seorang peneliti di bidang kimia di ITB. Selama proses S1, kami terbiasa untuk saling membantu satu sama lain selama masa perkuliahan. Hingga saat ini pun, komunikasi kami masih tetap terjalin di sebuah grup WhatsApp. Namun, pada akhir 2020 yang lalu, kami harus terpukul. Kami kehilangan salah satu rekan kami karena setelah perjuangan 2 tahun lebih melawan kanker payudara. Kisah perjuangannya dimulai saat 2019 yang lalu. Di usia yang cukup muda, harus divonis kanker payudara grade 3. Grade 3 artinya kondisi dan tahap kanker yang tumbuh secara cepat dan agresif. Kondisi ini disebabkan oleh keterlambatan diagnosis. Keterlambatan diagnosis ini yang menyebabkan perjuangannya semakin berat. Diagnosis yang telat adalah salah satu kunci permasalahan kondisi kesehatan saat ini. Tidak hanya di Indonesia, namun secara global. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sendiri menyebutkan setidaknya 70% kasus kanker di Indonesia disebabkan oleh keterlambatan diagnosis dan baru terdeteksi di tahap lanjut. Keterlambatan diagnosis ini yang menyebabkan banyak orang harus ditinggalkan oleh keluarga-keluarga yang mereka sayangi atau sahabat-sahabat mereka. Pada tahun 2020 sendiri, ada sekitar 400.000 pasien kanker di Indonesia. Artinya, ada 1 dari 700 warga negara Indonesia adalah pasien kanker. Ini adalah angka yang cukup memprihatinkan. Ini kita baru berbicara dari kasus kanker. Masih banyak kondisi serupa yang harus dihadapi oleh masyarakat Indonesia dengan jenis penyakit mematikan lainnya, seperti HIV, tuberkulosis, diabetes, Alzheimer, dan lain-lain. Tantangan yang dialami oleh semua pasien dari penyakit berbahaya ini adalah mahal dan sulitnya proses diagnosis yang harus dijalani. Karena teknologi diagnosis yang ada saat ini sebagian besar hanya bisa diakses di fasilitas kesehatan yang lengkap, yang sebagian besar terletak di pusat kota dengan biaya yang tidak sedikit. Di sisi lain, ketidakmerataan fasilitas kesehatan di Indonesia, khususnya di daerah 3T, tertinggal, terpencil, dan terluar, menambah kompleksnya kondisi kesehatan di Indonesia. Mungkin sering kita lihat di berita, bagaimana masyarakat di daerah 3T harus berjuang menggunakan perahu kecil atau tandu untuk mengantarkan keluarganya untuk berobat dan mendapatkan perawatan. Kondisi terbatasnya fasilitas kesehatan ini juga merupakan faktor utama banyaknya keterlambatan diagnosis penyakit-penyakit berbahaya tadi. Untuk menjawab semua tantangan ini, ada kabar gembira untuk kita semua, bahwa saat ini kami para peneliti di bidang biosensor terus berjuang secara kontinu untuk menghasilkan sensor yang lebih mudah, murah, akurat, dan sangat sensitif. Sebetulnya apa itu biosensor? Mari kita coba bahas secara singkat. Biosensor dapat dipahami sebagai sebuah device yang dapat mendeteksi sinyal input, kemudian diproses menjadi sebuah sinyal output. Dalam hal biosensor, sinyal input tentunya berkaitan dengan sinyal dari adanya sebuah biomolekul atau protein penanda sebuah penyakit di dalam sebuah sampel. Sedangkan sinyal output adalah sinyal yang kita bisa kita baca dari device kita. Dapat berupa sinyal listrik atau sinyal optik, bergantung pada device yang kita gunakan dan kita kembangkan. Sebagai contoh, biosensor yang sudah dikomersialisasikan saat ini. Pertama, ada glucose meter. Device yang sering digunakan oleh para pasien diabetes. Pada proses ini, sinyal input berupa interaksi dari glukosa yang ada di dalam sampel darah pasien yang bereaksi dengan enzim reseptor di dalam stream.
Kemudian script ini kita masukkan dalam glucometer dan device akan memberikan sinyal output yang bisa kita baca dan berkaitan dengan konsentrasi dari glukosa dari seorang pasien. Contoh lainnya yang sudah sangat familiar di masyarakat umum adalah rapid antigen atau antibody yang untuk mendeteksi penularan virus COVID-19. Seperti yang kita ketahui bersama, proses deteksi dimulai dengan swab di hidung atau di tenggorokan. Setiap swab tadi kemudian dicampur dengan larutan. Jika ada virus yang menempel di swab tadi, maka virus juga akan terdeteksi di larutan tersebut. Kemudian larutan tersebut kita teteskan di device rapid test. Nah, di sini sinyal outputnya berupa sinyal optik. Jika positif, maka kita akan bisa melihat ada dua garis, sedangkan jika negatif, hanya satu garis. Seiring perkembangan sains dan teknologi, ke depan akan muncul nih generasi-generasi baru biosensor yang lebih sensitif, murah, dan mudah untuk digunakan. Kenapa lebih sensitif? Pertama, biosensor yang saat ini dikembangkan mulai menggunakan material-material baru dengan ukuran yang lebih kecil, namun dengan sifat kimia dan fisika yang lebih powerful. Sifat-sifat unggul inilah yang menunjang performa sensitivitas yang lebih tinggi. Contohnya ada grafin, karbon nanotub, metal oksida, dan polimer konduktif. Kedua, beberapa jenis device biosensor dengan bentuk baru akan bermunculan. Bentuk device baru ini sudah diuji coba dapat meningkatkan performa sensitivitas biosensor dibandingkan device yang saat ini sudah berada di pasaran. Bisa kita analogikan seperti sepeda motor. Nah, biosensor yang komersial saat ini bisa diistilahkan seperti sepeda motor dengan CC sekitar 250cc. Dan device bentuk baru kedepannya layaknya sepeda motor dengan CC yang lebih tinggi, dengan performa yang lebih powerful, yang bisa kita istilahkan seperti motor balap. Nah, mengapa sensitivitas begitu penting? Kemampuan biosensor untuk mendeteksi konsentrasi molekul atau protein yang sangat rendah akan sangat-sangat membantu untuk memonitor munculnya protein penanda penyakit atau keberadaan sebuah virus yang berbahaya sedini mungkin. Contohnya, kami menggunakan biosensor yang hanya dengan 5 mikroliter air liur atau beberapa virus di dalam sampel tersebut, biosensor akan memberikan sinyal positif. Sensitivitas yang tinggi akan sangat-sangat membantu proses pencegahan dan perawatan supaya protein yang berbahaya tadi tidak tumbuh menjadi penyakit yang akut atau virus yang hanya sedikit tidak berkembang biak menjadi jumlah yang sangat besar di dalam tubuh kita. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, kenapa lebih murah? Para engineer atau perekayasa teknologi saat ini secara berkelanjutan mengembangkan metode-metode baru yang dapat menghasilkan device biosensor secara massal dengan produksi yang lebih simpel dan murah. Sebagai contoh, menggunakan teknologi printing seperti printer-printer yang ada di dalam rumah kita. Di sisi lain, beberapa bentuk device biosensor seperti berbasis transistor, device ini bisa digunakan berulang kali sehingga biaya penggunaannya lebih murah dibandingkan rapid test atau biosensor yang ada di pasaran saat ini yang hanya sekali pakai. Biosensor yang dikembangkan saat ini dapat juga digunakan secara real-time dan on-site. Artinya, bisa kita pakai saat itu juga dengan hasil yang cepat. Bayangkan, jika kita mempunyai sebuah device biosensor yang mudah dan hasilnya dapat muncul setelah hitungan menit. Dapat digunakan untuk diagnosis secara berkala, setiap jam atau setiap hari. Tentu ceritanya akan berbeda. Jika kita bisa menentukan secara berkala, kita akan dapat membantu lebih banyak pasien untuk menghemat dari sisi biaya pengobatan, waktu, dan tenaga. Pertanyaan terakhir, kenapa lebih mudah? Ini menariknya. Device biosensor kedepannya akan lebih mudah dioperasikan. Para peneliti mencoba untuk mengembangkan perangkat device dan software antar muka yang bisa digunakan oleh siapa saja tanpa harus mempunyai keterampilan khusus. Bisa dioperasikan dari HP, tablet, bahkan jam tangan kita. Kemudahan lainnya adalah sampel yang digunakan akan lebih mudah diambil. Tidak harus menggunakan cairan di dalam tubuh kita seperti darah, lendir, cairan otak, dan seterusnya. Sebagian besar biosensor yang berada di pasaran saat ini bekerja dengan menggunakan sampel darah
atau lendir yang tidak cukup nyaman untuk sebagian banyak orang, seperti pada pasien diabetes. Mereka setiap hari harus melakukan finger prick untuk memonitor kadar gula darah mereka secara berkelanjutan. Dan seringkali proses pengambilan darah dapat menghasilkan infeksi dan lebam pada kulit kita, atau suap ke dalam hidung atau tenggorokan kita. Proses ini tentu tidak semua orang menyukai, terutama anak-anak kecil. Oleh karena itu, pengembangan biosensor saat ini diarahkan untuk dapat bekerja tidak hanya dengan sampel berupa darah atau lendir dari dalam tubuh kita, tetapi juga dapat menggunakan sampel yang lebih mudah untuk diambil, seperti air liur, keringat, air seni, tergantung dari jenis protein atau mikroorganisme yang ingin kita deteksi, apakah dapat ditemukan dalam sampel tersebut atau tidak. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya, bayangkan jika di depan kita akan memiliki biosensor atau alat diagnosis yang lebih sensitif, murah, dan mudah, maka kita akan menikmati beberapa keuntungan. Yang pertama, dari sisi biaya. Biasanya kita perlu merogoh kantong kita sekitar 80.000 hingga ratusan ribu untuk sekali swab, bahkan jutaan untuk beberapa proses diagnosis yang lebih kompleks. Jika teknologi ini sudah siap dan masuk di tahap komersialisasi, beberapa di antaranya diprediksi hanya berharga sekitar 0,5 sampai 1 dolar atau sekitar 7.000 hingga 15.000 rupiah. Maka kita akan menghemat biaya diagnosis dan mungkin bisa dialokasikan ke pos lainnya, seperti untuk uang kopi atau uang sedekah. Kedua, dari sisi tenaga dan waktu. Bayangkan, jika kita bisa secara mandiri melakukan tes diagnosis terhadap diri kita sendiri atau orang tua kita di dalam rumah, karena kita bisa mengoperasikan alatnya secara mandiri dan mudah untuk membaca hasil tesnya. Biasanya kita membutuhkan waktu yang tidak sedikit, dari waktu kita membuat janji, kemudian macet-macetan untuk pergi ke fasilitas kesehatan, kemudian masih antri untuk mendapatkan tes, kemudian juga menunggu untuk membaca hasil tesnya. Dengan proses yang mandiri dan cepat menggunakan alat ini, kita akan menghemat banyak waktu dan semua proses akan lebih sederhana dan cepat. Ketiga, dengan alat sensitif yang murah dan mudah, kita bisa melakukan tes kesehatan secara berkala dan mempunyai lebih banyak kesempatan untuk mendeteksi secara dini beberapa jenis penyakit berbahaya di dalam tubuh kita. Ini baru keuntungan di skala individu. Jika kita mampu mendistribusikan secara merata, khususnya masyarakat di 3T tadi, harapannya kita akan lebih sedikit menonton atau melihat berita tentang orang miskin di lapas sakit. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya, tentu untuk menguasai teknologi biosensor yang sensitif, murah, dan mudah, ke depan khususnya untuk Indonesia, bukanlah impian saya seorang. Impian ini tidak bisa hanya dikerjakan oleh orang-orang kimia atau orang-orang kedokteran saja. Mewujudkan impian ini membutuhkan kolaborasi besar dari berbagai bidang keilmuan, dari kimia, biologi, fisika, kedokteran, teknik material, teknik elektro, dan berbagai multidisiplin lainnya. Kolaborasi ilmu yang dapat merangkai sebuah karya teknologi biosensor yang murah, mudah, cepat, dan powerful buatan Indonesia, dan bisa didistribusikan ke seluruh pelosok Nusantara, dari Sabang sampai Merauke. Biosensor yang murah dan bisa digunakan oleh semua kalangan masyarakat, dari anak kecil, dewasa, dan orang tua, dapat menjadi alarm pendeteksi dini di setiap rumah, memonitor kesehatan secara berkala dan mudah, sehingga dapat menyelamatkan jutaan nyawa pasien dan pencegahan dan perawatan sedari awal. Ini adalah salah satu teknologi yang dapat membantu ikhtiar kita agar semakin sedikit masyarakat yang harus kehilangan keluarganya atau sahabatnya karena keterlambatan diagnosis dari penyakit-penyakit berbahaya tadi. Biosensor adalah teknologi masa depan yang harus kita kuasai sebagai bangsa Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.